Mama juga seneng. Ya udah, Syifa bobo dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rancangan. Ibu jadi inget, dulu waktu Ali masih kecil, dia kan belajar naik sepeda tuh. Jatuh, kakinya nyangkut di roda. Oh iya bener, terus saking kencangnya genjot tuh sepeda, sempoyongan, tau-tau ada batu begitu tuh, kena ban kalau gak salah. Terus akhirnya jatuh deh, luka kaki di jempol. Kamu kok tahu sih, Rey? Masa sih, Bu? Dulu waktu Rehan masih kecil, ayah juga ngajarin Rehan buat naik sepeda. Tahu-tahu jatuh terus luka jempolnya Rehan. Kok bisa sama ceritanya ya sama si Ali? Iya. Kok keceplosan ya? Kayaknya ibu curiga nih. Mudah-mudahan aja deh ibu gak percaya. Ali, lu akan bayar mahal atas perbuatan lu ke gua. Nggak cuman lu, semua warga yang tentang gua akan terima akibatnya. Abis dimarahin sama ayah. Enggak, kok enggak apa-apa. Kata mama, mama enggak sedih, tapi kok mama nangis? Ma, kalau mama sedih, Syifa juga ikutan sedih. Jadi udah ya, ma, jangan nangis lagi. Syifa sayang sama mama, walaupun tadi ayah marahin mama. Iya, sayang. Mama tahu kok, Syifa sayang banget kan sama mama. Ya, mama sama ayah gak boleh berantem. Syifa gak mau, ma. Jadi Syifa janji, Syifa akan bantuin mama baikan lagi sama ayah. Iya. Mas Fakih pasti akan maafin aku kalau Syifa yang minta. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Syifa. Kan ini Kerehan. Kerehan kok gak pulang-pulang? Syifa kangen sama kakak. Kerehan juga kangen sama kamu. Makanya nelfon ini. Oh iya, kakak kapan pulangnya? Insya Allah secepatnya. Keadaan rumah gimana? Ayah sama mama baik-baik aja kan? Tadi Syifa lihat ayah marahin mama. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Syifa? Syifa sih gak tahu. Tapi mama itu sedih banget, sampai nangis, terus peluk Syifa. Ya Allah. Syifa harus tenangin mama. Ya, biar gak sedih lagi. Udah, tapi mama masih sedih. Ya, gak apa-apa, kamu harus dekat sama mama. Mama pasti bakal ceria lagi sama kamu. Ya kak, semoga besok mama udah gak sedih lagi. Insya Allah, amin. Kamu yang sabar ya, jangan ikut sedih. Ya kak. Nah, sekarang kan udah malam. Mendingan kamu sekarang tidur ya, biar mama juga seneng. Ya udah, Syifa bobo dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rencana gue berhasil nih. Alhamdulillah. Bu, sini saya bantu. Aduh, gak apa-apa. Gak apa-apa, Bu. Aduh, ini ibunya doang nih yang dibantuin.
gak ada niat bantu tantenya gitu. Tante gak ngomong sih. Sini, biar Rehan bantu. Aduh. Itu sih sama aja kamu yang ngatur semua, Re. Iya, Bu. Kok nyala sendiri? Eh, loh, mobil saya mau dibawa kemana tuh? Waduh, ada yang nyuri nih. Mbak, ya. Kemana? Hei! Astagfirullahaladzim. Maling! Mbak Salma. Berhenti! Mbak sayurannya, Mbak. Allah, sayuran, Mbak. Hei! Tiba-tiba aja yang menonton itu. Waduh. Hati-hati dong kalau jalan. Ini jalan umum. Tahu. Woi. Aduh. Apa ini tuh? Kok orang nyuri mobil pickup? Sini. Gua minjem motor lu. Awas. Helm. Helm tuh helm. Buka. Nah. Rejang. Sudah ngapain di sini? Tuh orang nyuri mobil pickup. Pencuri, kejar mau, kejar. Ayo mau kejar. Woi. Tunggu lo. Harus gue tangkep. Lihat aja nanti. Aduh. Bangun. Makan nasi sama ayam. Lu siapa nih? Jangan diberantakan begitu. Jangan gue hancur. Lu siapa? Ya. Udah. Aduh, banyak. 30.000, 60, 150, itu 230 dah. Aduh, jangan. Aduh, jangan. Samen. Bang, lu lepasin deh barang-barang bos gua. Mau ikut campur lo. Ya, lu pelangap lo mau begitu. Lawan! Nice.